Nah, jadi kemarin itu aku kan udah beli mobil BMW yang warna merah klasik tuh. Jangan bilang sekarang mau beli mobil lagi. Enggak. Pusing tahu mobil terus. Jadi mobil itu ya satu aja, satu dipakai aja cukup. Kamu kalau beli mobil banyak-banyak emang kamu bisa pakai semuanya secara bersamaan. Enggak, tapi kan koleksi kita bagus. Cuman kali ini sih belum tahu ya, nanti kita lihat ya. Tapi ada sesuatu hal yang keren sekarang ini. Ada yang keren. Karena di sana ada sesuatu hal yang belum pernah siapapun lihat. Nih kita bawa mereka tuh. Kamu mau lihat nggak? Jangan bilang beli mobil lagi. Nggak, makanya kamu harus lihat. Kalau beli mobil lagi aku ngapain? Ya makanya kamu harus lihat. Oke, kita lihat sekarang. Ya. Oke, jadi guys sekarang ini kita lagi kumpul bareng sama komunitas apa namanya, BMW? CCI Chapter Bogor. CCI Chapter Bogor. Kepanjangannya apa itu CCI? BMW Car Club Indonesia. Hah? BMW Car Club Indonesia. BMW Car Club Indonesia. Jadi ini semuanya BCI ya? CCI. Berarti BMW CCI. Oh, BMW CCI gitu. Belibet ya, kita orang kampung ngomong bahasa Inggris. Baru dak BMW gitulah. Nah, benar teh. EKE baru dak BMW. Jadi sekarang kita mau lihat semua BMW BMW yang lagi nangkring di sana, yang cocok kita beli ya. Ya, cocok kita beli. Ampun. Jadi kita cek sekarang ke semua BMW-nya, ayo. Kalau ini gak usah lihat lagi ya. Nah, ini dia BMW. Apa nih? Ini punya siapa? E30. Punya Om Mancu. E30. Nih. Keren ini. Ini kayak zaman dulu tuh mobil-mobil pejabat gitu kali ya. Ini yang dipakai catatan si Boy. Iya. Mas Boy. Ini punyanya nih. Mana yang punyanya mana? Mas Boy, Gaspol. Coba. Sini Mas Boy in frame. Jadi ini BMW apa namanya? E30 ya? BMW E30. M40. Eh berarti beda ya, itu 357 ya. Itu apa sih 357? Itu mah tambahan. Oh, tambahan doang. Aslinya 318. Kalau ini enggak ada nih. Ada 318. Aslinya 318 seri 3 1800. Oh, seri 3 1800. Ini orisinil ya, masih orisinil. Kalau perok sih enggak. Perok udah enggak orisinil ya. Cuman ini ada kelebihannya, ada spion di. Nah, ini tujuannya apa itu? Jadi coba, tujuannya apa itu, Pak? Jadi kalau misalkan penumpang belakang mau buka pintu, jadi nggak usah nengok ke belakang, cukup lihat di situ aja. Tapi visioner. Visioner loh itu. Nggak pernah ada yang begitu itu. Tuh. Eh, keren, boleh lihat interiornya? Cara ngerawat mesin ini susah-susah, gampang nggak sih? Gampang sih, kalau ini masih manual ya, belum full injection. Jadi guys, sebenarnya ada kelebihannya di sini, ini yang menunjukkan ini original atau enggak. Sini, ini deh. Ini originalnya karena joknya ada yang bolong nih. Kalau nggak bolong berarti nggak original tuh. Itu dia tuh kelebihannya, iya kan? Klasik. Klasik bagus tuh. Udah berapa tahun? 30 ya? Berarti berapa tahun ya? 30 tahun. Tahun berapa sih ini? Tahun 91. Iya, 30 tahun ya, seumuran iya. Aku. Iya, seumuran siapa? Seumuran aku. Seumuran kamu. Enak aja. Eh, tapi dia udah apa? Power window ya? Udah power window. Oh, udah power window. Power steering. Iya, keren. Boleh dengar suaranya enggak? Tes dulu. Cocok bayar. Cocok bayar. Keren guys, ini mobil. Interiornya kalau dibagusin dikit jadi ganteng gitu.
aduh. Produknya benar. Bagus. Tapi ini harus yang postur tubuhnya kecil. Kamu kan gede, kayak cocok. Apaan? Bapak ini aja gede banget tuh, lihat tuh. Ini bajunya 5 ini, jadi gak gede. Bisa, tapi pas tuh. Kamu kepanjangan. Kaki kepanjangan ya? Oh iya. Peleknya juga bagus ya? Iya, BBS. RS. Oh BBS, kirain 885. Iya, keren. Ini BMW. Tapi catnya original? Udah repaint. Oh, tadinya warna hijau. SNK? SNK udah putih. SNK udah putih ya. Oh, tapi tadinya hijau ya. Kenapa yeah. Senang putih? Lagi demen aja. Bang. Oh gitu. Nanti kalau demen yang lain ubah lagi ya warnanya ya. Oke, okay, good. Oke, sekarang kita lihat yang lain. Nah, kalau ini yang terbaru nih. Ini yang baru nih, enggak usah dilihat lah. Orang semua udah pada tahu. Kita lihat. Ini udah keren. Nah. Generasi. Nah, ini nih. Ini dulu bokap gua pernah punya yang beginian nih. Ini kayaknya 36. BMW apa? Seri apa ya? E36 ini kayaknya banyak yang pakai juga ya, hits ya. Cuman yang warna kalau enggak salah bokap gua punya yang warna hijau tuh. Iya. Boston Green. Iya, dulu zaman-zaman SMA nih. Teman-teman SMA pada pakai. Ini kalau waktu zaman SMA bawa beginian nih, cewek basah semua udah. Mantan aku dulu bawa ini. Hah? Mantan aku tuh bawa ini, warna silver. Terus? Harus beli ini. Warna silver. Tapi ini peleknya? Jangan-jangan ini yang punya siapa? Tipe 3. Nih. Jangan-jangan bapak mantan saya. Iya. Gak bener. Aku lupa soalnya, udah kelamaan. Teman-teman. Wah ini rapi nih, ini merah-merah dalamnya nih, orangnya biasa genit nih. Oh iya. Emang boy, pastinya dari baru merah om. Oh emang dari baru merah? Iya, keren ya dalamnya ya. Keren ini. Ceper abis ya? Enggak sih, masih aja. Standar ngacir. Coba duduk, Om. Coba kita duduk ya. Lihat ganteng enggak gua pakai ini? Aus ada HT-nya. Aduh. Kuncinya ada? Coba. Masuk, Om. Keren nih. Ini kayunya jati bukan? Garang. Keren. Mantap ini buat apa? Nyari-nyari bini muda. Sejauh ini udah berapa cewek yang bisa kepincut naik mobil ini? Enggak, baru ini saya beli ini udah punya istri sih. Oh, udah punya. Istrinya kepincut karena ini? Iya. Oh. Langsung ditinggalin. Iya. Keren nih merah manis ya. Ininya juga apa? Kaca filmnya hitam gelap banget ya? Gelap. Biar ketahuan. Oh, iya benar. Jadi kaca film sengaja dibikin gelap ya. Biar adem soalnya AC-nya kurang dingin. Oh, kurang dingin. Alasan aja. Iya. Keren warnanya merah. Kalau ini warna janda? Satu tipe, cuma beda warna. Satu tipe. Cuma beda warna doang nih. Kita lihat isinya. Emang satu sama tipe ya? Satu tipe. Iya, keren ya. Tiga. Nah, kalau ini masih bau-bau BMW-nya masih berasa nih. Emang apa bedanya? Iya kan kulitnya, iya kan ada ciri khasnya tuh bau BMW itu. Kulitnya. Iya. Nah ini yang punyanya nih. Mana? Oh, iya. Nggak mau diubah warnanya. Justru baru diubah. Oh, emang seneng. Tadinya kuning. Dulu warnanya kuning.
Sekarang gini. Suka ungu. Suka ungu. Apa permintaan ini? Gimana kondisi? Oh. Atau ada wanita? Oh, ini jadi hati ya. Gimana kondisi hati? Hati yang berbicara. Kalau lagi jomblo. Ungu, ungu. Oh, ini maksudnya gak... Bapak lagi jomblo. Iya. Aduh, lima langkah dari rumah baru jomblo. Oh, iya. Oh, iya. Anak mobil ada juga yang jomblo ya. Terus ini suasana hati berarti warna ungu ya? Iya. Oh, lagi galau emang? Lagi galau. Ungunya butek lagi ya, Pak. Berarti emang pikirannya lagi butek banget. Iya. Bisa. Terus, oh iya, dalamnya juga masih bagus ya. Ini joknya emang jok bawaan? Enggak, itu udah reken. Oh, oke. Okay. Modelnya yang kemarin gue apa? Flip baby gitu. Oh iya, keren. Mau dilepas ini, Pak? Nah. Gimana? Buka berapa tuh penawarannya? Jangan lupa. Japri aja. Banyak. Nego sampai jadi ya. Sampai jadi ya. Iya. Bagus nih, bagus. Platnya apa nih? 1605. Bos. Hah? Hmm? Kayak gue yang maksa. Maksa banget. Di Bogor. F1, bos. Dari mana? Angka 6 itu jadi huruf B itu dari mana coba? Bekcil. F1 itu Bogor kan? Maksa dikira. Ghost itu mah? Ghost. Iya. Lah ini kok angka belakangnya juga beda nih? Ini berapa? 323 sama ya, 323 ya. I-nya hilang itu. Cuman I-nya aja enggak ada ya? Iya, I-nya ada I. Tapi warna merah masih lebih jreng ya, bikin apa? Menarik, lebih menarik perhatian ya. Kalau warna merah ya. Eye catching. Terus apa sih yang bikin di antara semua banyak jenis dan merek mobil gitu sampai sekarang tetap setia di BMW? Apa yang bikin komunitas Om Aldi. Siapa yang bisa menjelaskan gitu loh? Wali, juru bicara kita. Nah, sini, jubir BMW CCI. Kenapa orang-orang demen banget BMW? Dia lebih sporty, ditambah kalau yang seneng nyetir, otomatis lebih demennya pasti ke BMW. Karena drivingnya itu nempel dengan jiwa si pengemudinya. Oh. Enak sih. Iya. Berarti di sekarang BMW CCI ini di Bogor berarti di Bogor. Kita ya? Dari chapter Bogor. Oh. Chapter Bogor. Kegiatannya bisa ngapain aja tuh? Kita kegiatannya campur sih, ada dari olahraganya ada, otomotifnya ada, family-nya ada. Jadi semua kasarnya yang berhubungan dengan keakraban komunitas, solidaritas kita guyubin semua. Oke, biar berarti gabung semua ya di situ ya. Ada berapa anggotanya? Kurang lebih di 60-an. 60-an ya? Iya. Banyak ya? Iya. Pernah kemana aja tuh paling jauh kalau touring? Kita touring karena dari BMW ini ada event setahun sekali itu namanya Beamer Fest. Itu keliling daerah tergantung siapa yang jadi home-nya. Kemarin ini terakhir kita di Bali. Oh, di Bali. Berarti di Bali pasti ada chapter Bali ada dong. Ada. Ya. Kita berarti ini mobil dibawa ke Bali? Ada yang dibawa unitnya, ada yang cuma orang lewat udara. Di towing gitu ya? Di towing ada. Oh, di towing juga ada. Cuman ya. Chemistry-nya dapatnya kalau kita touring. Ya kayak begitu, ceper begitu. Gimana cara bawa, mana tadi itu ceper? Ini ya? Ini berangkat terus. Berangkat itu? Oh, berarti nggak pernah absen ya? Iya. Berarti asik juga ikut komunitas ya? Seru. Oh, iya. Nambah teman, nambah keluarga, nambah saudara, nambah pengetahuan. Kalau se-Indonesia ada berapa sih? Total 29. Chapter. Sering ini kayak dulu sebelum COVID kali ya. Ngadain seluruh Indonesia berserentak gitu. Serentaknya kayak gathering gitu. Itu dinamainnya Beamer Fest. Oh, Beamer Fest itu. Rencana di tahun ini nanti Bukit Tinggi. Oh, di Bukit Tinggi. Tapi di Bogor udah pernah jadi Bogor kita udah. 2012. Oh, udah ada sosmednya belum nih? Sosmednya udah ada. Apa nama sosmednya? Kasih tahu dah biar BMW CCI Cabo. Cabo, chapter Bogor. Kalau bahasa Hokkien itu, cabo itu perempuan tuh artinya. Wah, ini kayaknya anak-anaknya senang perempuan. Penjajak wanita ya. Penjajak wanita tuh. Pas itu, cabo. Tapi ada nggak yang member cewek? Member cewek kalau di Indonesia banyak. Kalau di CCI Bogor chapter ini yang terdaftar cuma satu. Oh, iya. Boleh juga tuh, kalau enggak kamu ikut. Boleh. Iya kan?
kita siap. Kita ini beli satu lagi nanti ya kan. Kan kemarin udah beli itu, ya kan. Nah, ini kita beli satu lagi. Tapi kalau cewek gampang ngambek loh. Hah? Gampang ngambek. Ya enggak apa-apa. Ntar turunin aku di jalan, bener-bener diturunin lagi. Enggak, kadang-kadang bapak-bapak ini harus dikawal sama satu ibu-ibu tuh untuk ngaturin ya kan. Kadang-kadang. Iya. Nah, kalau mau touring jalan-jalan ini divisi touringnya ini. Oh. Ini divisi touringnya. Oh, Oh dia divisi touring? Divisi touring. Gua kira cuma pawang hujan kalau ada ini. Udah divisi keanggotaannya. Biasa kalau ini mau hujan kita panggil baru ya. Biasa kalau mau hujan tuh, Pak Yoko sini. Udah aman tuh hujan tuh. Anggota baru bener nih. Dia yang cover anggota baru. Anggota baru di cover? Divisi anggota juga. Divisi keanggotaan dan touring ini sekretaris jenderalnya di sisi Ibu. Wih, sekjen! Asiap! Ini dewan penasehatnya dua. Kalau seragamnya nggak ada dewan seragam gitu? Dewan penasehat yang ada. Bapak ini Pak sama Luki satu sama lagi. Pak Rusman. Oh, okay. Bang Andre. Ini gua ada saran seragam tuh pakai baret. Bagus. Pakai baret? Iya, pakai baret. Oh iya, belum ada ininya ya? Kayak kaos-kaos gitu. Ada guideline-nya langsung dari pusat. Oh, tidak boleh melenceng. Oh, tidak boleh melenceng. Seragamnya, logonya itu harus sama semua. Karena kita terdaftar di konsil di Jerman. Tapi kalau misalnya untuk Bogor sendiri nih, bikin kayak seragam untuk Bogor doang bisa kan kayak kaos? Bisa, cuman ada beberapa guideline dan syarat yang harus dipenuhi. Oh, kayak ada juklaknya kalau kata kita ya, ya gitu ya. Ya, ada SOP-nya ya yang harus diikutin dari awal sampai akhir. Dan itu harus diajuin ke pengurus pusat. Oh, kalau di ACC ya, di startup Indonesia. Oh, dia terdaftar di Jerman. Kita dari BMW CCI Indonesia terdaftar di Asia, Asia langsung ke konsil di Jerman. Oke, berarti terdaftar di Jerman udah kayak Sunda Empire ya. Makanya tadi pas tuh kalau kasih baret udah dikira orang Sunda Empire jalan-jalan pakai BMW. Itu rata-rata pengemudi atau pengguna BMW itu orang yang seperti apa selain sporty? Tergantung dari tipikal individunya kan beda-beda. Ada yang seneng cuman untuk style, ada yang seneng untuk jalan-jalan, ada yang seneng untuk keluarga, ada yang seneng touring atau racing. Jadi tergantung tipikal individunya seneng kemana aliran. Ini juga ya, kalau ikut touring itu BMW semua tuh ya, mantap. Cuma kan kalau lagi saat seperti ini kan touring ada SOP-nya yang ada. Bisa kita. Oke. Tapi tadi sosmednya apa udah di mention? BMW CCI _ Cabo. Itu yang Instagram? Iya. Kalau YouTube-nya sendiri? YouTube kita belum ada. Nah, coba dibikin. Bikin YouTube-nya. Nah, humasnya ini. Bikin YouTube-nya. Pasti banyak peminatnya. Pasti banyak peminat tuh, karena sekarang otomotif lagi bagus banget kan, lagi dilihat dan dilirik oleh orang. Karena orang bingung kan, di rumah aja ngapain, pasti ngedandanin rumah, ngedandanin mobil. Mobil yang tadinya nggak bagus, dibagus-bagusin dan lebih sayang lah sama kepunyaan di rumah. Bini nggak mau didandanin kan, mobil didandanin. Itu sih paling, ya. Oke, sukses terus untuk BMW CCI, pokoknya maju terus dan jangan lupa undang-undang kita kalau ada acara. Ya, nanti kalau gua minat gua japri. Ya. Atau butuh pengisi acara jangan sedih. Atau penghancur acara. Bisa penghancur acara juga bisa. Paling seneng kita udah begitu tuh. Oke. Siap. Thank you guys. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.